Nah, ini ya teman-teman, saya sudah bersama anak-anak desa ini ya. Ini nanti mau tak traktir ya. Nah, kayak di siang ini saya ingin mengajak ini anak-anak di belakang saya ini nanti mau tak traktir. Oke teman-teman, ini saya mau menuju ke warungnya dulu ya. Ini bareng bocil-bocil ini ya. Ini kita sudah sampai ke warungnya, dimana nanti mas saya mau traktir bocil-bocil ini ya. Nah, ini sudah dapat jajan semua teman-teman ya. Ki masakan untuk jajan apa mas Aka? Pop mie. Ki mas Arsat, ki jajan apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Oke, selamat siang. Apa kabar teman-temanku semuanya, sahabat Mika Blora Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Nah, kayak di siang ini saya ingin mengajak ini anak-anak di belakang saya ini nanti mau tak traktir jajan ke warung bareng-bareng ya. Ini mumpung lagi hari Minggu pada libur, ini nanti mau tak ajak jalan-jalan untuk beli jajan di warung ya. Oke, bagaimana nanti untuk kelanjutan videonya maupun keseruan videonya, mari teman-teman ikuti saya terus, simak videonya sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar kedepannya channel Mika Blora semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat dalam menghibur teman-temanku semuanya ya. Oke, langsung saja ikuti saya terus, saksikan videonya sampai selesai. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah bersama anak-anak desa ini ya. Ini nanti mau tak traktir ya. Oke, ini yang depan yang pakai baju merah siapa namanya ini? Mas Aka. Terus ini lagi sapa jenenge iki? Sat. Mas Arsat. Terus lagi ini yang cewek-cewek ini. Ayo. Ini yang cewek-cewek ini namanya siapa saja? Kesa. Mbak Kesa. Ini Mbak Kesa masih kecil imut-imut. Ini Mbak siapa ini? Mbak Rum. Terus iki? Mbak Safa. Terus ini lagi. Lo, kenal lo Cin? Mbak Cinta. Terus ini siapa lagi ini? Siapa? Anissa. Mbak Anissa. Lo. Sama. Terus ini siapa lagi? Terus ini Mbak siapa? Anissa. Nah, kayak teman-teman, ini nanti mau tak ajak ke warung semuanya ya. Ini nanti mau tak traktir, mau beli jajan. Oke, ini daripada hari Minggu, ini anak-anak nggak ada liburan, ini mau tak ajak ke warung ya. Oke teman-teman, ini saya mau menuju ke warungnya dulu ya. Ini bareng bocil-bocil ini ya. Ini nanti mau tak traktir, ini mau tak ajak jajan ya. Ini saya kebetulan ada rezeki sedikit ya, ini saya mau berbagi sama anak-anak di desa ya, karena hidup yang baik itu adalah hidup yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya ada uang sedikit ya, ini saya mau menraktir anak-anak untuk nanti jajan di warung ya. Ini saya sedang menuju perjalanan ke warungnya teman-teman ya. Ini jaraknya nggak begitu jauh ya sama rumah saya ya, sekitar 100 meter ini ya Pak. Apa Arab itu jajan otak cilik Pak. Ini jalannya seperti ini teman-teman ya, jalan untuk menuju warungnya ya. Itu di belakang ada madrasah ya. Ini cuacanya sangat panas teman-teman ya. Thank you.
Ini kita sudah sampai ke warungnya, di mana nanti Mas saya mau nraktir bocil-bocil ini ya. Pan-pan lek. Ini mbaknya. Ini seperti ini suasana warungnya teman-teman ya. Ini warung kopi Butin ini ya. Kurang 500. Terus Mas. Sampun Mas. Boleh apa? Tumbas ini minum. Nah ini yang punya warung ini namanya Butin ya. Lek iki lek, aku arep nukono jajan bocah-bocah. Iya, ndang. Ya, karo terserah arep njaluk opo ae iki. Wetan piye kok? Ora wetan lek. Duwe rezeki sithik lek. Iku 5000. Arep ndakon 5000 kabeh kok. Apa opo? Iki arep dume jajan opo ge, kanca? Ambil sopo sa? 2500. Endang jupo. 2500. Tambah susu. Iki Mbak Putri apa iki? Susu kotak ya. Napa kowe? Ya, kesa susu kotak. Susu kotak. Di mangko aku bagi iku. Susu kotak. Ini saya masih bu. Semu bocil-bocil teman-teman ya. Aku wes temu iku kesa kek no kesa iku wes temu. Susu kotak siapa lagi? Aku es temu. Stas saya. Kenapa bingung? Aku es temu. Nah ini pada beli es temu ya teman-teman ya. Aku 4000. Ini lagi beli es temu teman-teman ya. Karena ini suasananya musim kemarau, jadi kebanyakan yang disukai es ini ya. Es temu. Nah seperti ini teman-teman ya, ini suasana warungnya ya. Ini warungnya jajannya lumayan banyak teman-teman ya. Ini ada semangka, ini ada gorengan, ini ada gorengan, ini ada mbak-mbak sama nasi jagung teman-teman ya. Itu ada kacang rebus, ada juga itu keripik pisang ya, dan ini aneka jajan yang lainnya. Ini saya ada rezeki sedikit ya teman-teman ya, ini saya mau berbagi sama anak-anak di desa ya. Iya mbak, baru mesin toko urung karena jalan apa nih ini. Ini pada ngantri teman-teman ya. Ini karena tempatnya sempit, ini saya tidak bisa mengambil gambar dari jarak dekat ya teman-teman ya. Saya ngambil gambarnya cukup dari sini saja. Mang bahasa apa wis ngentok porong, Mbak? Wes. Jare apa mang iki es? Iki Mbak Nisa njaluk apa iki? Nah ini juga ada jajan-jajan seperti biskuit teman-teman ya. Ini aneka biskuit ada. Itu Mas Arsat, wes entuk porong mang.
wes kurang rong ewu aku kurang rong ewu kalah kurang rong ewu gue jalui apa iku ceripeng iku Mbak Kaisa jalur susu kota yo. Karo jalur apa nih Mbak Kaisa iki? Wes susu to. Apa? Jadi apa nabati? Entah. Sen tadi ngucap bosnya ya. Aku balik se. Rong mau bangku bangku dihitung. Dihitung balik. Kalau kita gantian. Teman-teman ya. Eh jongo sek kono ditung jongo sek yo nang 5 sek jongo sek kono lho 60 totalan dulu teman-teman ya wis tak etung ya Nah ya teman-teman, ini untuk acara traktirnya sudah selesai ya. Ini kita mau pulang dulu ya. Nah ini sudah ada pejajan semua teman-teman ya. Ki masakan tuh jajan apa masaka? Pop mie. Ki Mas Arsat ki jajan apa iki? Kripek. Terus Mbak Kaisa iki apa? Susu kota. Iya, wis entek. Terus Mbak Arum iki apa iki? Jajan apa? Heh? Terus Mbak Nila iki apa iki? Mie. Iki Mbak Anisa apa? Mie. Iki Mbak sapa iki? Nabati. Iki Mbak sapa apa iki? Nabati. Terus iki Mbak Cinta. Nabati. Nabati. Nah, ini sudah mendapat jajan semua ya teman-teman ya. Ini kita mau pulang dulu ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, apa ini tadi habis jajan dari warung ya, ini saya bareng anak-anak di desa ini ya. Ini kebetulan hari Minggu jadi pada libur, ini tadi tak ajak jajan di warung ya. Ini saya sedang menuju perjalanan untuk pulang teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman sahabat Miko Blora Channel semuanya yang sudah menyimak maupun menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Apabila ada salah kata maupun tutur ucap saya yang kurang berkenan di hati teman-temanku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa ya.
Nah, oke ya teman-teman. Ini anak-anak sudah mendapatkan jajan semua ya. Oke, gimana apa? Mbak-mbaknya sudah dapat jajan semua? Sudah. Oke ya, apa selamat berhari mingguan saja ya. Oke, ada yang mau diucapkan untuk channel Miko Blora? Oke, terima kasih ya. Oke, selamat bermain dan selamat berhari mingguan saja ya. Dadah.